at the Middle East. I think it's about time we stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent it. Joe Biden adalah politikus karir yang panjang, lebih dari 40 tahun pengalamannya. Dia adalah Partai Demokrat sejati. Puncak karirnya adalah 2 kali jadi wakil presiden selama 8 tahun dan kali ini dia menjadi presiden Amerika yang ke-46. Di tahun 1986, dia pernah berbicara di Kongres dengan sangat jelas akan langkahnya ke depan terhadap Israel. Dan video di awal tadi ada kalimat. Kalimat bahwa Israel adalah the best investment we make adalah $3 triliun investasi terbaik yang Amerika lakukan. Ini angka yang gila untuk nilai $3 triliun di tahun 1980-an, di mana saat ini 4 tahun ke depan anggaran perang Amerika itu $3 triliun juga, tapi ini tahun ini. Dan di tahun 1986, angka gila angka tersebut. Katanya, jika tidak ada Israel, Amerika tetap harus buat Israel untuk melindungi American interest. Apa sih interestnya Amerika? Interest Amerika adalah mengendalikan energi negara-negara Arab, mengendalikan minyak bumi dan gas negara-negara Arab. Amerika harus menciptakan Israel. Biaya $3 triliun atau $3,000 billion atau kalau APBN Indonesia saat ini $150 billion membangun Israel yang hanya sebesar Pulau Madura, investasinya 20 kali APBN Indonesia sekarang ini. Ini anggaran mulai di tahun 1980-an. Semua ini adalah bagian dari petrodolar Amerika yang melepas jaminan emas sebagai underlying cetak dolar. Menjadi underlayingnya oil atau minyak di Timur Tengah, negara Israel, industrial military complex, dan hutang negara pihak ketiga. Ini semua terjadi di zaman Nixon di tahun 1971. Setelah momen inilah Amerika menjadi negara superpower dengan menciptakan common enemy atau musuh bersama adalah USSR atau Soviet dengan komunisnya yang biasa disebut Blok Timur. Di tahun 1989 diawali dari Afghanistan yang tentara mujahidinnya adalah ciptaan Amerika mengalahkan Soviet keluar dari Afghanistan menjadikan Amerika berkuasa atas energi di Timur Tengah secara komplit hingga batasan Afghanistan dan Pakistan. Di tahun 1991, rubuhlah Soviet Union dipuncaki dengan rubuhnya tembok Berlin. Gorbachev kala itu, petinggi Soviet, membuat gerakan perestroika dan glasnostnya membuat Soviet pecah dan Rusia menjadi negara bergaya baru. Tidak puas dengan langkah mengalahkan Soviet, Amerika berlanjut membelah 16 negara Balkan seperti Kosovo, Bosnia, dan banyak negara lagi di selatan Rusia yang ujung-ujungnya pakai nama Istan-Istan. Negara Istan-Istan yang kaya akan minyak semua saat ini sudah di tangan Amerika. Amerika secara kendali atas produsen minyak, distribusi minyak, hingga saat ini masih memegang 80% cadangan minyak dunia. Strategi berikutnya adalah membangun market dan membangun kebutuhan atas minyak bumi dengan menciptakan negara produsen untuk produk murah dan retail. Negara itu yang dilirik adalah Tiongkok. Tahun 1984, Ronald Reagan dan Deng Xiaoping menandatangani treaty atau perjanjian penting di mana Amerika akan invest dengan nilai yang sangat besar hingga $1 triliun dengan mensyaratkan demokrasi masuk Tiongkok. Deng Xiaoping mengambil keputusan berani akan mengadopsi demokrasi dalam kurun waktu 40 tahun sejak perjanjian tahun 80-an itu. Di mana kira-kira tahun 2020 inilah harusnya Tiongkok sudah menggunakan prinsip demokrasi di beberapa pemilihan kepala daerah. Oke, kita lompati sebentar. Yang didemokratisasi oleh Xi Jinping saat ini adalah demokratisasi talent. Oke, apa itu demokrasi talent? Kita bahas di lain kesempatan ya. Sebentar, kita kembali ke serangan tidak berperikemanusiaan di ujung Ramadan dari pasukan Israel yang sejauh ini Amerika menganggap tidak masalah, di mana seluruh dunia tidak perlu beragama Islam untuk mengatakan apa yang Israel lakukan terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa adalah tindakan inhumanity atau tindakan biadab, tidak berperikemanusiaan. Kita, kaum New Mind, menentang semua tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut dan melawan.
bagi kaum Newman yang sebel adalah tembakan-tembakan setelah kejadian penyerangan yang terjadi antara pasukan Hamas dan Israel. Ternyata keduanya memakai mesin perang senjata Amerika, rudalnya, RPG-nya, roketnya, bedilnya, anti-rudalnya. Diperkirakan sehari biaya perang Israel-Palestina bedil-bedilan saat ini nilainya sudah mencapai 1 billion atau 1,5 triliun rupiah, sudah hampir 2 minggu. Amerika, Rusia, Israel, dan Afrika Selatan, 4 negara utama inilah penyuplai perang 2 minggu selama ini yang terjadi di Yerusalem dan di permukiman penduduk sipil Israel-Palestina. Bagi globalis, ini business as usual. Membunuh manusia untuk dagang, hal itu biasa bagi globalis. Termasuk serangan COVID babak kedua dimulai dari India. Dan jangan pikir nggak ada COVID babak ketiga ya. Satu sisi ada yang memahami ini adalah perang suci dua agama. Satu sisi melihat ini adalah business as usual. Di sisi lain ini adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan, anti pro-life. Di sisi lain banyak bingung, wondering what happened, seperti negara tetangga. Sehingga keputusannya salah terus untuk kemajuan bangsa dan negaranya yang dikelolanya.